Harga ayam potong di Banjarmasin kembali meroket. Kenaikan terjadi hingga Rp5.000 per ekornya. Pedagang ayam di Pasar Sentra Antasari mengaku kondisi naiknya harga ayam potong di sepekan jelang Idul Fitri kerap terjadi. Meski demikian, kenaikan ini pun memicu turunnya permintaan warga. Penjualan ayam terpantau sepi. Ini tinggi, Kak, Bi. Ada apa? Masih membakar aja lagi. Pian berjual berkilo, Kak, berekor? Berekor. Berapa seekor sekarang? Tergantung, ada yang 50, ada yang 40. Awalnya berapa, Bi? Kalau awalnya itu yang 50, paling 45, 40. Sekitar 5.000 kenaikan dibilang? 5.000. Kenapa naik nih, Bi? Karena lebaran nih, Pak. Kalau pembelian mulai rame lah, Bi? Masih belum. Sunyi lah. Kalau pian sudah menerima pesanan gasan lebaran lah, berapa ikung ayam orang pesan? Pesannya banyak, Pak. Tahu kami kadonya. Sekitar 200 ekongan. Kalau tahun biasanya 200 nih habis aja lah. Habis aja. Tahu pun ini. Kayaknya sunyi, Pak. Soalnya apa-apa nih larang. Bini pacangan benaik lagi ke debi? Atau bini seini? Ayamnya kayu, rambut benaik. Sementara itu pedagang pun tetap melakukan pemesanan dengan stok yang lebih banyak dari biasanya guna menghindari tingginya permintaan warga pada pekan depan. Dina Megasari, Duta TV Banjarmasin.